Tanggal 4 September nanti Nasdem akan melakukan kegiatan vaksinasi yang dirangkaikan dalam kegiatan Nasdem Peduli, di mana kuota yang kita tetapkan itu adalah 2.000, tetapi karena kita tidak menginginkan ada pengumpulan orang dalam jumlah banyak, maka tahap satu ini kita melakukan dengan 300 dosis vaksin pertama dulu. Nanti insya Allah kegiatan selanjutnya akan kita angsur sehingga mencapai kuota yang 2.000 itu. Sejauh ini pendaftar sudah seperti bagaimana, Kak? Ya, kalau untuk pendaftar alhamdulillah di hari pertama sudah langsung memenuhi kuota yang 300 itu. Karena memang kita menghindari pengumpulan orang sehingga pendaftaran kita pun melalui online. Kemudian nanti untuk tahapan vaksinasinya kita mengundang secara bertahap sehingga nanti yang betul-betul sudah mau divaksin yang datang untuk melakukan registrasi ulang. Apa yang diharapkan dengan adanya kegiatan vaksinasi ini? Ya, jadi kegiatan vaksinasi yang dilaksanakan Nasdem ini dalam rangka mendukung program pemerintah, program Makassar Recover, di mana bahwa kita bersama-sama mengajak warga Kota Makassar untuk bagaimana mereka menyadarkan dirinya sendiri untuk ikut bervaksin, sehingga insya Allah kita bisa mencapai target bahwa seluruh warga Kota Makassar yang ada di Makassar ini sudah selesai tervaksin. Mungkin itu. Tapi tetap dengan protokol kesehatan nantinya? Oh iya, pasti. Karena kita tetap melaksanakan mulai dari pendaftaran, kemudian pengundangan kembali itu semua secara online. Bahkan kita sudah mengatur bahwa misalnya si A akan datang di jam sekian untuk divaksin. Sehingga jumlah orang yang datang ke sini nanti akan tetap tertata dan tetap